Oh.
صلى نبي محمد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirat rahimahullah, di malam hari ini kita dapat berjumpa berkumpul bersama dalam acara Al-Tara Bersolawat malam Jumpa Rasul, Jumpa Allah, Jumpa Rasulullah bersama guru kita Habib Syekh Abdul Qadir Asgaf dari Solo, dan insya Allah nanti akan hadir di dalam kenang kita semuanya. Dan dari kami tim Madrasah Ahdar Muslimah Kudus akan mempersembahkan qasidah-qasidah dan selawat sebelum acara dimulai. Diharap untuk para hadirin hadirat nanti ketika Al-Habib Syekh Abdul Qadir Asgaf memimpin pembacaan sholawat, diharapkan untuk semuanya ikut berteriak, ikut membaca sholawat, ikut mengeluarkan suaranya dengan semangat dan kompak, biar beliau guru kita bersama Habib Syekh Abdul Qadir Asgaf senang melihat kita, ridho melihat kita semuanya, dan beliau akan sering-sering datang ke Kalbara insya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Thank you.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل يا محمد يا ربي Yeah.
Kalau ada pembawa acara silahkan dimulai. Ada pembawa acara, ayo MC dimulai jangan panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas perkenannya kita dapat dimudahkan langkah untuk sampai ke tempat ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan dan mengikuti kegiatan Kaltara Bersalawat dengan tema Cinta Allah, Cinta Rasulullah, Cinta Aulia Allah adalah hakikat sebuah cinta. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Besar, Nabi yang agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para kerabat, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Gubernur Kalimantan Utara dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara yang kami hormati dan kami muliakan, para habaib, para alim ulama, para ustaz, para guru, bil khusus tamu kita pada malam hari ini bin Abdul Qadir As-Segaf. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur dan mudah-mudahan salawat yang kita kumandangkan dan kita bawakan malam hari ini di bawah pimpinan beliau menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali kegiatan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Qori Ustadz Radiansyah SPDI. Disilahkan.
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Aulia Bulungan kepada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Jufri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Allahumma ja'alna min az-zakirin wa ja'alna min asy-syakirin wa ja'alna min ibadika salihin warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para habaib, para ulama, para aparat negara sipil dan militer yang saya muliakan, para undangan dan tamu-tamu sekalian, dan bapak dan ibu yang kami muliakan. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita nikmati. Kita bersyukur pada Allah hingga detik ini kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Semoga keimanan kita, keislaman kita dari waktu ke waktu terus bertambah, bertambah dan bertambah. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur pada Allah hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama-sama sembari melantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita beri tema bahwa cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta aulia Allah adalah hakikat cinta. Karena acara ini adalah bagian dari tiga rangkaian acara pada hari Kamis malam Jumat kita melaksanakan Tahlil Akbar, yaitu dalam rangka ziarah akbar yang kita lakukan terhadap para wali-wali Allah yang ada di Bulungan itu. Itu manjanta itu depan penjalin ada 5, dan kemudian pada besok harinya hari Ahad kita ziarah di 5 wali, yaitu yang ada di makam Kamboja. Kemudian yang terakhir kita ziarah di Mangkupadi, yaitu makam Habib Adnan bin Alwi Al-Idrus yang dimakamkan pada tahun 1928. Jadi kita ingin melaksanakan dan akan terus melaksanakan ziarah ini setiap tahun, dan kita harapkan ini menjadi agenda dari Bulungan atau agenda dari masyarakat Kaltara. Dan kita mengharapkan satu saat ziarah akbar ini akan menjadi ikonnya Bulungan dan ikonnya Kaltara. Karena orang mengatakan ikon kota itu adalah ikon. Tanpa ikon maka kota itu tidak ada. Kalau di Solo kita dengar haulnya Solo. Kalau kita di Palembang ada, dan selalu kota itu ditandai dengan ikon. Kalau kita sebut Malioboro semua orang tahu itu di mana. Tapi kalau kita sebut di Tanjung Selor atau Bulungan, kita belum punya ikon. Dan itu saya kira menjadi agenda dan PR pemerintah daerah. Kami ikon Bulungan itu dengan ziarah akbar ini adalah ikon yang versi kita. Karena orang akan berlomba-lomba mengisi ikon itu di kemudian hari. Dan Bulungan akan datang menjadi kota yang sekarang diperjuangkan, ibu kota
Kaltara itu, maaf, kota Kaltara itu akan diperjuangkan Bulu Tanjung Selor ini menjadi kota. Jadi kami ibu kota Kaltara itu dengan ikon, dan semoga itu adalah mendapatkan rahmah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan mendapatkan berkah dari Aulia Allah. Dan saya yakin, kenapa Bulungan itu begitu tenang, begitu nyaman, begitu teduh, karena ada 22 wali Allah yang ada di sini, dan itu saya yakin akan menjadi pakarnya Kaltara. Dan itu harus kita rawat, dan kita kembangkan, dan kita besarkan, karena itu akan sumber keberkahan bagi Bulungan dan Kaltara secara keseluruhan. Para bapak dan para ibu, kami melaksanakan acara ini banyak dibantu oleh para pihak, khususnya dari Provinsi Kalimantan Utara. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang malam ini diwakili oleh Pak Sekda, Sekretaris Provinsi, dan kami mohon untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata nanti selaku dari pemerintah daerah. Terima kasih juga kepada Bapak Kapolda yang membantu memake up acara ini. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Bulungan yang bersama-sama kita hadir malam, bersama hadir bersama kita, dan terima kasih atas bantuannya, dan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Utara, dan terima kasih semua pihak yang ikut membantu melaksanakan dan berjuang sehingga acara ziarah akbar dan Kaltara bersalawat malam cinta Rasul ini terdapat terlaksana dengan baik. Kami berupaya sedang untuk acara ini dengan sebaik-baiknya, dan tetaplah kami manusia, acara ini pasti banyak kekurangan dan kelemahannya. Untuk itu kami mohon dimaafkan atas kelemahan, kekurangan, atau pelayanan yang tidak sempurna. Demikian, sekali lagi terima kasih atas bantuan semua pihak, khususnya panitia yang bekerja keras sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Terakhir kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Kalimantan Utara yang akan disampaikan oleh Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Suryansyah, disilahkan. Put, tadi Roro nelpon, depannya anak pesantren. Hah? Benar kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, dan kita muliakan Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Asgar beserta seluruh rombongan yang hadir pada hari ini atau malam hari ini. Kami hormati jajaran Forkopimda Kalimantan Utara atau yang mewakili Forkopimda Kabupaten Bulungan atau yang mewakili OPD Provinsi dan OPD Kabupaten Kota yang sempat hadir pada malam hari ini, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda, organisasi ini, baik yang bapak-bapak maupun yang ibu-ibu, hadirin dan undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, mari kita memanjatkan puji kuasa pada malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan karunia yang iman sehingga bisa hadir bersama-sama pada acara Kaltara berselawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab. Salam juga kita berikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon izin Pak dan Ibu sekalian, kami tadi tidak dapat di depan karena mengunjungi di belakang sana. Jadi saya mohon izin berdiri di samping supaya tidak mengunjungi jamaah sekalian.
Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Kalimantan Utara. Seyogianya beliau hadir pada malam hari ini, tetapi karena ada tugas yang tidak dapat tinggalkan di Jakarta hari ini dan esok hari, sehingga beliau menyampaikan salam hormat kepada kita semua yang hadir dan mendapatkan barokah dari kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan terkait dengan sambutan Gubernur pada malam hari ini. Yang pertama, kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada Habib yang sekian kalinya datang berkunjung di Kalimantan Utara. Ini sebagai bukti bahwa beliau sangat mencintai Kalimantan Utara. Kita berdoa mudah-mudahan panjang umur, barokah, dan kita dapat disebutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Yang kedua, pada malam hari ini, mari kita buktikan bahwa umat Islam adalah generasi atau umat yang Qur'ani, yang mencintai perdamaian, mencintai kasih sayang, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kami berharap sebagai bukti kita kecintaan kepada Allah dan Rasulullah, mari tingkatkan keimanan kita, silaturahmi kita, persatuan kita, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Manusia dikatakan, oleh karena itu kami berharap seluruh hadirin yang pada malam hari ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, mari kita tingkatkan kualitas kita, terutama karakter kita, bahwa kita umat Islam adalah generasi atau umat Islam yang cinta damai, penuh kasih sayang, dan menjaga persatuan. Di zaman teknologi yang serba canggih ini, mudah-mudahan tidak ada anak-anak kita, generasi kita, orang tua kita yang hanyut dalam perilaku yang tidak Qur'ani. Misalnya dengan mengetik-ngetik di DWA, di media sosial, menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, menyebarkan kedengkian, sehingga tidak atau malah menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi pembangunan di Qatar. Karakter, terutama karakter insan, karakter yang Qur'ani. Oleh karena itu pada malam ini terima kasih Habib. Mudah-mudahan siraman rohani yang diberikan kepada kami masyarakat Qatar bisa membentuk karakter yang Qur'ani, karakter yang berpondong kepada dan kecintaan kepada Rasulullah. Dengan kecintaan kepada Rasulullah itu dan Qur'ani, insya Allah seluruh masyarakat Qatar bisa mendukung pembangunan di Qatar dengan terciptanya suasana aman dan nyaman dan damai. Karena tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, mohon maaf tadi saya belum menghormati Pak Ketua Yayasan. Mudah-mudahan dengan adanya makam 22 wali Allah yang ada di Bulungan, Kabupaten Bulungan, bisa menjadi berkah bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Terakhir, kami ingin menghimbau kepada seluruh hadirin, sangat membeludak datangnya karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nanti ketika meninggalkan tempat ini, kita juga tertib supaya masyarakat lain melihat bahwa jamaah yang hadir pada malam hari ini datangnya tertib, pulangnya tertib. Insya Allah jamaah akan mendapatkan sanjungan dan pujian dari teman-teman kita yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara. Jamaah yang kami hormati dan kami muliakan, sebelum kita bersama-sama mengikuti puncak acara pada malam hari ini yaitu Kaltara Berselawat, kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang masih dalam posisi berdiri mohon untuk dapat duduk agar terlihat lebih tertib. Dan kami himbau juga kepada jamaah yang berada di belakang karena sudah dipisahkan oleh panitia antara letak jemaah wanita dan laki-laki, mohon untuk dapat mengikuti letak yang sudah ada. Jemaah wanita berada di sebelah kiri dan jemaah laki-laki berada di sebelah kanan. Selanjutnya
marilah kita bersama-sama melantunkan salawat yang akan dipimpin oleh Al Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama bersolawat di tempat ini sudah sekian kali, 3 kali. Alhamdulillah, malam hari ini soundnya lebih bagus daripada 2 tahun yang lalu. Ya, ada kemajuan, ada kemajuan. Alhamdulillah. Terima kasih semua kepada para habaib, para kiai, para ustaz. Dan terima kasih kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili Bapak Suryansyah. Nama raja ini, Suryansyah. Nama raja yang ada di Kalimantan, ada di Banjarmasin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Suryansyah panjang umur, sehat walafiat. Dan selalu mendapat rahmat dan berkah. Sampaikan salam kita kepada Bapak Gubernur juga, Pak Suryansyah. Alhamdulillah di sini Bapak Kapolres dan saudara saya juga Bapak Aap ini luar biasa. Saya bisa berjumpa kembali dan ada yang dari TNI pula yang hadir. Masya Allah, luar biasa malam hari ini. Kaltara, ini Kaltara ya, gulungan. Kaltara aja yang langsung lebih besar. Provinsi, alhamdulillah. Ini Rais Rabitoh juga ada di sini. Luar biasa, Habib Hasan yang setiap saat mengganggu saya. Ini Habib Hasan. Telepon datang, telepon Habib gimana, Habib gimana. Siap, alhamdulillah malam hari ini kita sampai di sini. Dan alhamdulillah, terima kasih para habaib semuanya, tetua di sini semuanya, para guru-guru. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua di malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diampuni dosa-dosanya. Diangkat derajatnya, dilapangkan rezekinya. Dan insyaallah yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang lagi sakit ini Darmawan bin Abbas Abdul Ghani. Dan siapapun yang sakit dari keluarga kita, Hababah Khadijah binti Abdul Qadir Segar, Hababah Sakinah binti Abdul Qadir Segar, Al-Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir Segar, dan si Al-Habib Abdullah bin Muhsin Segar, Al-Habib Hussein bin Hasan Al-Aidrus, dan Bapak Kiai Haji Syahrani Ahmadi, serta orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang lagi sakit. Semoga berkat malam ini disembuhkan semua penyakitnya. Dan kita doakan semua yang lagi sulit dalam mencari rezeki, mudah semua rezekinya. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan tepat jodohnya, soleh-soleha. Dan insya Allah semuanya yang belum mendapat keturunan, diberi anak keturunan yang soleh-soleha, sehat, sempurna. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ini tergolong min ahli jannah di ghairi hisab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya minta nanti semuanya ikut teriak yang semangat. Jangan kalah sama daerah lain. Yang semangat. Tawaina naga mata esa min maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mithil man wa ajdaduna wa aslafuna salih. أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم على هذه نية وكلنية صالحة دعوة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. نتوالى
سلمي الحمادة والبتول المستقبة فلنم الصحابة فأسادة لا إله إلا الله.
Oh,
Yeah.
Kalau tidak hidup berarti apinya hilang. Kurang banyak drone. Thank you.
Ada lagunya Yahlal Watan, ada nanti. Merdeka, Syekh Bandar, NKRI, Harga Mati, Syekh Bandar, NKRI, Harga Mati. Padahal mangani akeh. Salamullah, salamullah, ala Tuhan.
Salih Ali.
Duri Putut. Duri Putut. Ditandur ning kebon aku ana tleret tiba nyemplung bengi ora kembangi apa duri putih.
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد.
Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Habib Alwi akan memberikan tausiah bagi kita semuanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Dan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع اللحي والقلم. شمس الضحى بدر الهدى مصباح الدلم، أبو القاسم سيدنا حمزة العربي والأجام، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جمال صلوا عليه تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب اشرح لي صدري من لسان يفتح بعد. الحمد لله. Yang saya muliakan, yang saya hormati, segenap para habaib, para ulama, para guru yang sudah hadir di tempat ini, dan mungkin kami tidak bisa dengan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliaunya, para guru-guru kita, para habaib kita. Wabil khusus sahibul maqam hadal majlis, tamu kita habibuna Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dari kota Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Yang saya muliakan, begitu pula Ketua Rabitoh Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Jufri, begitu pula Ketua Rabitoh dari Kota Samarinda Habib Muhammad bin Muhammad Al-Jufri, dan segenap para jajaran daripada kepolisian Kapolri, begitu pula dari dan segenap staf-stafnya. Yang saya muliakan, pimpinan-pimpinan yang mungkin tidak akan bisa sebutkan satu persatunya, dan segenap para asatid, para asidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin, para hadirat muslimat, para jamaahnya, dan segenap para pecinta-pecinta Nabi kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pecinta-pecinta salawat pada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan seberataan, insyaallah malam hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah kita dikabulkan semuanya hajat kita. Amin. Allahumma. Pertama-tama kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pada malam hari ini dikarenakan besarnya rasa cinta kita kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita hadir datang bahkan dari tempat-tempat yang sangat jauh, bahkan dengan susah payah menghadiri tempat ini, yang mana dikarenakan cintanya kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan seberataan yang hadir ini, yang dari kota Bulungan kah, atau luar kota kah, atau luar provinsi kah, insyaallah, insyaallah yang sebataan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajatul dunia wa hajatul akhirah. Amin. Allahumma. Dan mudah-mudahan dimakmurkan fid dunia, dimakmurkan fil akhirah. Amin. Allahumma. Dan kita doakan Haibuna Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, yang mana dakwah beliau Nusantara bahkan internasional semuanya, untuk menghidupkan si Ali Illati Kalimatullah
dan menghidupkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang hadir pasti senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, hitam atillah. Dimudahkan segala urusan beliau insyaallah. Dimudahkan hajat beliau insyaallah. Makmur beliau beserta keluarga dan anak turunnya insyaallah. Dijadikan anak-anak soleh semuanya, amin Allahumma. Dan juga Habib Hasan, Habib Ahmad, dan semua para guru kita, para habab kita, insyaallah diberikan sehat walafiat semuanya, panjang umur kita semuanya, dimudahkan segala galanya insyaallah, amin Allahumma. Begitu pula kapolri kita dan jajaran-jajaran kita, insyaallah dan sehat walafiat semuanya, panjang umur semuanya. Dan gubernur kita, wakil gubernur kita Pak Syamsah, insyaallah insyaallah diberikan sehat walafiat, panjang umur, amin Allahumma, amin Allahumma. Dan mudah-mudahan Provinsi Kaltara ini insyaallah bertambah makmur, bertambah maju dan insyaallah, amin Allahumma, amin Allahumma, Allahumma amin. Alhamdulillah malam hari ini yang berketepatan dengan malam pertama daripada bulan Rajab, berketepatan dengan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malam ini malam yang sangat mustajabud da'awan. Kita dengarkan dari lantunan-lantunan selawat dari Habib Syekh, semuanya doa, semuanya doa, semuanya doa, dan insyaallah makbul karena janji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari ini, kata Rasulullah, la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada lima malam mana doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin Allahumma. Yang pertama adalah Lailatul Awal min Rajab, malam pertama daripada bulan Rajab, yaitu malam hari ini. Yang mulai pertama kita berselawat dan kita berdoa, insyaallah makbul semuanya. Dan insyaallah Kaltara ini dijauhkan dari bala bencana, dari banjir, dari gempa bumi, dari tsunami, dan orang-orangnya makmur semuanya, amin Allahumma. Dan yang kedua, kata beliau, kata baginda Muhammad SAW, Lailatul Nisfu Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban, ini doa Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah Lailatul Jum'at, malam Jum'at. Yang keempat, Lailatul Fitr, malam Idul Fitri. Yang kelima, Lailatul Nahr, malam Idul Adha. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa-doa kita. Dan kita berketepatan malam hari ini, malam pertama bulan Ramadan. Alhamdulillah. 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 Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22, kata Allah, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, dalam Al-Qur'annya, dalam firman-Nya, bahwasanya mereka-mereka yang bersabar dengan apa yang ada di atas bumi ini, yang ada dengan ujian-ujian, bersabar dengan apa di dalam kehidupan di atas bumi ini, yang mana sabar mereka semata-mata untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang istiqomah dengan sholatnya. Begitu pula wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka-mereka tatkala mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala,
tidak segan-segannya mengeluarkan, menginfakkan, menyedekahkan rezekinya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala sirran wa alaniyatan. Secara sir, secara rahasia kah, tersembunyi kah, atau secara terang-terangan. Bahkan mereka, kata Allah SWT, wa yadra'una bil hasati as-sayyi'ah, dan menolak dengan kebaikan dari apa yang ada kemaksiatan-kemaksiatan di atas bumi ini. Maka inilah mereka, inilah kata Allah, ulaika lahum uqbad dar, mereka-mereka ini yang akan diberikan kesudahan oleh Allah dengan kesudahan yang baik, yang rahmat, yang penuh pahala, yang diakhiri dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan itulah sifatnya orang-orang yang bertakwa, sifatnya orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka yang suka bersabar dengan apa yang ada di atas bumi ini. Dan istiqomah sholatnya, ini para ulama, para salihin. Malam hari ini Pak, kita masuk bulan Rajab, persis di bulan yang mana Allah turunkan sholat lima waktunya. Bojor kada? Bojor kada? Ini mereka istiqomah dengan sholatnya. Pada malam hari ini kita duduk bersama, berzikir bersama, sholat bersama. Ini juga tandanya ibadahnya kepada Allah, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak segan-segannya rezekinya diinfakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat mereka, para ulama, para salih. Bulan Rajab ini Allah buka pintu-pintu taubat semuanya dengan tanpa terkecuali. Barang siapa yang beristighfar, yang meminta ampun, yang bertobat pada malam hari ini, pada bulan Rajab ini, Allah akan langsung berikan taubatnya. Allah berikan istighfarnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, bagaimanapun mereka, dengan bertobat istighfar kepada Allah, Allah terima. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma amin. Makanya mereka-mereka ini Pak, Bu, hidupnya di atas bumi ini semata-mata untuk ibadahnya kepada Allah SWT, untuk zikirnya kepada Allah, untuk salawatnya kepada Allah. Kenapa? Menginginkan apa? Ulaika lahum uqbad dar, mereka ingin kesudahannya di akhirnya dengan husnul khatimah indal maut, dan juga bisa berkumpulnya dengan baginda Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minhum. Amin Allahumma. Pian-pian Pak Bu, kalau sudah dengan istiqomahnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan rugi, tidak akan merugi, bujur kada, dan tidak akan binasa. Dikatakan Sayyidatna Aisyah radhiyallahu anha wa arda, kalau pian ingin menjadikan orang kebanggaan baginda Muhammad SAW, apa kata Rasulullah? Dikatakan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha wa arda, ma ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun syai'un wa la ajabu ahadun illa dzatati. Kata Sayyidina Aisyah, tidak akan menjadikan kebanggaannya Rasulullah apapun itu, dan tidak akan menjadikan kebanggaannya ke Rasulullah siapapun itu, kecuali tatkala salah satu umatnya baginda Muhammad SAW mempunyai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini manusia menjadi kebanggaannya baginda Muhammad SAW. Pian takwa Pak, pian ibadah, berarti pian menjadi kebanggaannya baginda Muhammad SAW. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Allah karamallahu wajha,
la yuhayyiju at-taqwa syartul qaumin, tidak akan binasa seseorang kalau sudah asasnya, kalau sudah pondasinya ketakwaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dua sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu Allah mengatakan bagaimana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Maktub di Taurat, ini tertulis di kitab Taurat, kata beliau, ittaqillah wa mut haitsu syi'ta. Wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takwa, berarti dapat jaminan matilah kalian dengan apapun bagaimanapun, Allah akan berikan hidayahnya insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya malam hari ini, Pak Bu, kita menjadikan saksi insyaallah di malam pertama Rajab yang merupakan doa yang sangat mustajab. Kita duduk bersama, duduk sama tinggi, yang mana kita tidak ada lain, kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin jadi orang yang bertakwa, yang bersalawat. Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Pak, Bu, terkait sebut namanya itu sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah bangga kepada umat yang telah bersalawat dan sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagaimana para ulama, para salihin, mereka hidupnya sangatlah makmur di dunia, di alam barzah, di alam akhir. Kenapa? Ini ketakwaannya, ini salawatnya. Dikatakan oleh ulama besar Syekh Bisr Al-Hafi, mengatakan dalam syairnya, "Mautadagi mata kauman wahamin dan nasi ahliya." Kata beliau, matinya seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ini kehidupan yang kekal, yang tidak ada batasnya. Justru kata beliau, sebagian orang yang dia berada di bumi ini seakan-akan sudah mati, yang mana pada hakikatnya belum mati. Kenapa? Enggak ada takwa-takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada ibadahnya, enggak ada salawatnya. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan Bu, malam hari ini kita bersama Habibuna Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saggaf dengan Habib Hasan bin Muhammad, para habaib, para ulama, para guru-guru kita, kita duduk bersama di sini untuk bersolawat di malam pertama daripada bulan Rajab ini. InsyaAllah, insyaAllah, tertulis di hadapan orang-orang pecinta-pecinta Habibuna Muhammad, pecinta-pecinta Habibuna Muhammad, pecinta-pecinta Habibuna Muhammad, dan sebagai orang-orang yang menyertai, yang bersama dengan baginda Muhammad insyaAllah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan insyaAllah duduk kita, hadir kita ini saksi di hadapan baginda Muhammad SAW, kalau kita umatnya yang senantiasa sambil baginda Muhammad SAW selalu bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pecinta-pecinta Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kita sebatang insyaallah dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Habibuna Habib Syekh selamat sampai tujuan insyaAllah. Amin Allahumma. Dan juga semua para guru-guru kita, para ulama kita, selamat semuanya, kita sebatan selamat semuanya insyaAllah. Amin Allahumma. Selamat dunia, selamat di alam barzah, terutama selamat di akhirat nanti insyaAllah. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma. Wa la taj'al fina wa'amana minun wa la minna رحمة برحمة يا أول أولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا مساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang disampaikan Habib Alwi tadi, malam ini malam alhamdulillah kita menghidupkan malam yang luar biasa. Dan amalan di bulan Rajab adalah istighfar. Perbanyaklah istighfar di bulan Rajab, mulai dari malam ini sampai nanti 30 hari. Jadi maksudnya perbanyak itu bukan terus berhenti setelah Rajab, tidak. Yang biasa kita baca ditambah. Tambahnya apa? Kalau mau dicatat silahkan dicatat, kalau mau didengar silahkan didengar, mau direkam silahkan direkam. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Saya ulang. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni seratus kali setiap hari, mau dibaca habis subuh, mau dibaca habis isya, silakan. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Itu membedakan bulan-bulan yang lain dengan bulan Rajab. Bulan Rajab kita tambah Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya 100 kali. Laki-laki, perempuan boleh. Perempuan lagi haid gimana Habib? Tidak masalah dibaca. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Alhamdulillah kita lanjut ceramah kedua. Habib kita ini Al-Kaf. Habib Ubaidillah. Bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad. Tibbil qulubi wa dawa'iha wa ajatil abdani wa syifaiha wa nuril amsari wa diyaiha wa qutil ajzati wal arwah. Wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabih. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan Allah malam ini. Malam yang penuh barokah, malam yang penuh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, amin. Yang gak amin gak diampunin. Amin. Tarik lagi tarik, amin. Kuatkan lagi, amin. Kita minta kepada Allah agar Habib Syekh selalu memberikan kita dakwahnya, selalu memberikan kepada kita nasihat-nasihatnya. Ana teringat dengan seorang ulama besar. Beliau pada saat itu ditemui oleh murid-muridnya. Beliau, ya Syekh, bagaimana pendapat engkau mengenai orang-orang yang pada saat ini bersolawat dengan cara-cara mereka? Bagaimana pendapat engkau? Syekh ini terkenal orang soleh, wali min auliyaillah. Lalu beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Zarhuni, beliau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah tentang umatmu wahai Rasulullah yang berselawat dengan cara-cara mereka wahai Rasulullah? Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah? Apa kata man fariha bina farihna bih, barang siapa senang dengan kami, kami pun akan senang dengan dia." Itu yang dikatakan dalam mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa taala, amin. Allahumma amin. Sebujurnya ulun kesini datang beelang menemui Habib Syair beliau. Ulun ini kada suah duduk bersandiran beliau ini. Cuma malam ini alhamdulillah dapat berkat di Bulungan. Alhamdulillah. Kita jangan kasih kendor, Syekh. Jangan kasih kendor, terus. Tambahi lagi galo. Tambahi lagi galo. Tambahi lagi galo. Ayo, mudah-mudahan kita selalu
dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hajat kita digabulkan oleh Allah subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah subhanahu wa taala, mudah-mudahan jalur-jalur ataupun jalan-jalan yang ada di Kaltara ini sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jalan bagus, mudah-mudahan jadi ziarah enak. Apalagi kita mau ke sana tuh. Ya. Mana tuh? Hah? Mangkubadi. Ya, dalam ini ada sekdanya nih. Minta jalannya bagus, insyaallah gubernurnya bagus. Amin. Mudah-mudahan bagus semuanya. Amin. Kapoldanya bagus, Kapolresnya bagus, gubernurnya bagus, mudah-mudahan amin. Habaibnya juga bagus seberataan, amin Allahumma, amin. Mudah-mudahan tahun depan kita adakan lebih besar ini daripada ini, amin. Allahumma amin. Dan tahun depan insya Allah bisa kesini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baidillah, terima kasih. Jalan lurus, jalan bagus, insya Allah mudah-mudahan semuanya bagus, tidak ada yang bagus. Orang ingin mendapatkan kebaikan, dia wajib untuk menyangka yang lain baik. Itu kunci. Jadi kalau orang ingin berjumpa orang-orang baik, dia harus berhusnudzan kepada siapapun baik. Insya Allah nanti sama Allah diarahkan yang baik-baik. Tapi kalau orang setiap kali tadi menurut Bapak Suryansah menceritakan atau menyebar berita-berita yang hoax, yang tidak ada artinya, menyangka orang jelek, dia pasti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang jelek-jelek. Jadi alhamdulillah kalau siapapun menyangka Allah baik, menyangka Rasul baik, menyangka umat ini baik, insya Allah dia ketemunya orang baik-baik. Pernah sebagai penutup satu kejadian, saya ini pernah menyangka orang tidak baik. Waktu itu saya benci sama orang itu. Kebetulan saya di masjid, dia berada di samping kanan saya. Wah, subhanallah, saya tidak bisa tenang. Akhirnya saya pindah selain, karena saya tidak suka dengan orang itu. Akhirnya di Jumat berikutnya saya mengikrarkan diri bahwa saya akan Jumatan pindah masjid. Subhanallah, saya pindah masjid, ternyata orang itu ada di samping kiri saya. Orang itu juga dia punya keinginan yang sama. Dia tidak suka dengan Habib Syekh, dia ingin pindah masjid. Kebetulan pindah, ditemukan lagi sama Allah. Luar biasa. Supaya tidak seperti itu, sangka baiklah kepada siapapun. Di mana saya berada, di manapun kita berada, di situ kita berjumpa manusia-manusia yang baik. Seperti malam hari ini, saya berada di Bulungan, di Kaltara, berjumpanya dengan baik. Alhamdulillah, itu ciri. Sudah jangan pakai bagaimana sistem, cara-cara, tidak ada cara kecuali kalau kita ingin dapat kebaikan dari Allah, sangka baik Allah. Jangan suka menyalahkan Allah. Mengapa ya Allah? Ini menyalahkannya. Seandainya ya Allah, ini sudah doanya orang putus asa. Jikalau ya Allah, sudah terjadi. Ini hal-hal seperti itu tidak perlu diucapkan. Yang ada kita ucapkan syukur, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberi kepadaku apapun bentuk pemberianmu, baik itu pemberian maupun yang memberi, engkau Tuhan yang maha baik. Jadi kalau kita punya sangka begitu, hidup kita nyaman, hidup kita senang, tidak pernah menyalahkan orang. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Sebenarnya orang yang suka menyalahkan orang lain, dia mempunyai banyak kesalahan. Karena dia ingin menutupi kesalahannya, dia bongkar kesalahan orang lain. Bujur gitu, bujur. Orang Banjar nih bujur, bujurnya. Bujur kada, kata Habib Ali itu. Jadi orang selalu begitu.
Ciri orang kalau suka membongkar aib orang lain berarti dia mempunyai aib yang lebih besar. Anda lihat, kalau di televisi, di WA atau banyak membongkar, oh itu berarti dia orang punya aib. Orang yang suka membongkar kebaikan orang lain, dia pasti orang yang punya kebaikan yang besar. Jadi tidak perlu kita membongkar aib. Coba hidup damai, hidup indah. Siapapun mereka, mungkin kita berjumpa dengan orang non-muslim, kita sangka baik, siapa tahu ya Allah dia mendapatkan hidup bisa masuk Islam. Itu aja, jangan kita caci, jangan kita musuhi. Tidak perlu kita memusuhi siapapun. Setan itu pun, kita tidak bisa melaknat setan, walaupun setan itu musuh kita. Kita tidak mampu melaknat setan karena kita ini kadang beramal lebih daripada amalnya setan. Setan itu cuma satu, sombong aja. Lainnya setan itu selalu berbuat baik. Satu aja sombong, diusir dari surga. Setan kalau melihat kita, subhanallah, adzan zuhur masih tidur, adzan subuh masih tidur, tidak sholat. Tidak sholat, tidak ibadah, tidak ini, dan sombong. Berarti kan lebih dari setan. Jadi yang bisa melaknat ya Allah, laknatullah ala syaitan. Kita minta kepada Allah supaya Allah melaknat setan. Dan saya berpesan kepada diri saya dan semua yang hadir, terutama di Kaltara, Bulungan dan Kaltara, pokoknya di Kaltara semuanya ini banyak datang dari daerah-daerah jauh-jauh juga banyak ini. Ya semuanya yang datang, bersihkan hati kita supaya kita hidup nyaman. Orang hidup tenang adalah orang yang hatinya bersih. Orang ahli surga adalah orang yang hatinya bersih, bukan yang banyak sholat dan ibadah. Coba didengar, orang yang banyak sholat dan ibadah belum tentu, karena hatinya kotor, mencaci sana, makan sana. Ini belum tentu di surga. Orang yang ahli surga adalah orang ibadah kewajiban dijalankan dan hatinya bersih. Makanya Rasulullah mengatakan sebentar lagi ada orang surga datang. Para sahabat bingung. Kita ini duduk sama Rasulullah, kok ada orang satu datang. Kebetulan yang datang ini orang biasa. Dia baru selesai wudu. Masih bekas air wudu itu masih ada. Lalu kata Rasulullah, ini orang surga. Ada satu sahabat yang mengintai, mau tahu rahasianya apa. Diikuti di rumahnya dan dia mengatakan, wahai fulan, aku ingin tinggal di rumah karena aku lagi cekcok dengan istriku. Aku ingin nginap di rumahmu, soalnya supaya dia tidak curiga. Sampai di rumahnya tidur, malam dilihat dia juga tidur, tidak tahajud. Mau dekat subuh dia baru bangun. Dia sholat, habis itu nunggu subuh sebentar, dia sholat subuh. Akhirnya si orang ini lama tidak kuat, ini apalah amalnya dia kalau dibanding dengan amal saya masih bagus saya. Kenapa dia surga? Ditanya, dari fulan saya sebetulnya tidak cekcok dengan istri saya. Saya tanya kamu, apa yang kamu amalkan selama semalam atau sehari semalam? Ternyata amalanku tidak lebih banyak daripada amalanku. Tetapi Rasulullah mengatakan, engkau ahli surga. Engkau ahli surga pasti. Apa amalanmu? Saya tidak punya amal apa-apa. Mungkin. Saya itu setiap mau tidur, saya minta kepada Allah. Orang yang pernah saya sakiti, dia memaafkan saya. Dan saya memaafkan siapapun manusia yang menyakiti saya. Jadi sebelum tidur itu di dalam hati ini tidak ada penyakit. Memaafkan dan diminta dimaafkan. Selesai itu. Kita lain lagi, kita ini mau tidur, ingat semua orang yang menyakiti. Tetangga yang ini, yang itu, yang belum bayar hutang, yang belum macam-macam. Ini sebelum tidur, itu kita. Jadi ayo, mari jamaah Kaltara, bangkit kita, tunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah
hamba-hamba pilihan Allah. Yang kami tonjolkan adalah adab dan akhlak. Kami sebagai warga Kaltara dan kami sebagai warga Indonesia adalah bangsa yang menonjolkan adab dan akhlak, bukan menonjolkan caci maki. Kan sekarang banyak ini di Indonesia ini lagi kena penyakit. Kalau corona itu jelas penyakit apa corona itu. Tapi penyakit hati ini kada jelas. Orangnya duduk bersama kita senyum-senyum tapi sebetulnya hatinya dengki, iri. Ayo bismillah, jangan iri, jangan dengki sama siapapun. Ayo kita supaya tenang hidup kita, senang hidup kita, rezeki kita berlimpah-limpah. Orang yang hatinya bersih rezekinya pasti banyak. Tapi orang yang hatinya iri, dengki, walaupun punya banyak, dia seperti orang fakir. Hati-hati, saya kira sudah cukup jam 12. Jam 12 jam Solo, jam sini tidak tahu jam berapa ya. Jam 11 kurang seperempat sudah cukup malam, alhamdulillah. Habib Hasan kelihatannya sudah ngantuk. Habib saya juga sudah habib ngantuk. Kita akan lanjut 2 lagu atau 3 lagu, habis itu nanti makan berlebihan. 5 membayar. Saya terima kasih, kalian semuanya adalah orang-orang yang baik. Baik tidak mungkin datang di tempat ini. Jangan takut, jangan ada rasa putus asa. Ayo, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi. Sebesar apapun masalah yang kalian hadapi, Allah pasti akan menyelesaikannya. Sebesar apapun kesulitan yang kalian hadapi, Allah akan memudahkannya. Sebesar apapun keinginan kalian, kecil bagi Allah untuk mengabulkannya. Kecil, apalagi Kaltara. Bismillah, kasih semua. Itu bismillah insyaallah ya. Hati-hati, yang penting husnudzan. Insyaallah jumpa lagi tahun depan. Mudah-mudahan. Soalnya saya ini bingung kalau ke Kaltara ini caranya bagaimana mau sampai ke Kaltara ini. Putar. Tapi alhamdulillah tadi dapat bagus. Pulang besok juga insyaallah mudah-mudahan ya tidak delay, tidak macet. Apa namanya, pesawatnya tidak mundur. Insyaallah, karena ada tugas lagi di Solo. Tapi insyaallah, Habib Hasan mudah-mudahan panjang umur, semuanya panjang umur. Kita bisa sama-sama berjumpa di sini. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih Pak Aap. Masya Allah, saya lihat tadi anggota Polri ini, kepolisian banyak betul di sini tadi. Masya Allah, saya lihat di sini ada Banser dan di sini ada FPI. Di sini ada TNI juga. Semua ini kebersamaan. Bersama itu indah. Orang kalau bisa bersama, hebat betul. Orang kalau bersama itu, semua kalau dilakukan dengan bersama itu ringan. Tapi kalau sendiri-sendiri, na'udzubillah mindzalika, buat istilah wong Jawa. Wong Jawa terendi, wong Jawa mau. Aku seneng anggar ketemu wong Jawa, ketemu bolong itu. Apalagi wong Soekarjo, Boyolali, Pasuruan. Ini Polres kita ini orang Surabaya. Surabaya Pak ya? Pak Aap dari mana Pak? Lamongan. Pak Aap ini Lamongan. Ini di Lamongan ini dimanapun ada, di dunia manapun ada. Soto Lamongan ada, atau kalau ndak itu warung Lamongan itu, bongso lele, bongso gorengan, enak-enak teman. Sambelnya enak dan nanti. Maaf, Masya Allah luar biasa. Doakan beliau-beliau ini menjalankan tugas itu, juga ada Bapak kita dari TNI kita. Tugas apa Bapak kita ini? Masya Allah. Alhamdulillah doakan beliau-beliau ini. Alhamdulillah mereka-mereka ini yang menjaga NKRI. Ya, mengamankan, mereka punya tugas berat. Doakan mereka supaya mereka betul-betul bisa menjaga. Dan kita ini doa aja, ojo kakek ngomong. Wis dungo ora gelem kok ngelek-ngelek. Ya. Biasa ngono kuwi uripe. Aja ngono. Kaltara saya yakin mau ngapi-api gateng-gateng bulat-bulat. Sip, ajengan. Salatul bisalamil mubin. Ya Allah.
Yeah.
kita lanjut satu pasal untuk kita mahalul qiyam. Jangan kemana-mana. Ya fahina qaruba, habis itu qiyam, habis qiyam kita doa, baru kita pulang bersama-sama. Ya, bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa alani fahina qaruba wa nwadhi hadhal habib ala nabi samawat wal arduna wa man fihi nabi tarhim wa amtarul judi ilahi ala ahli wujudi batij wa alsinatul malaikati bidda bishiri lil alamin la ta'id subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar qudratuka shafat gina hadha al-mastur yabruza nuruhu كاملا في عالم الظهور نورا فاجا كل نور وانفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء المنذور فحضرت بالتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من أشرف بالقسمة الوافية وأخذ الذي أطلق الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي Yeah.